Lebih 20 buah rumah rosak teruk dan lebih 10 buah kenderaan dihempap pokok dalam kejadian ribut yang melanda beberapa kawasan di Pulau Langkawi kira-kira pukul 4.30 pagi tadi. Kita ada peruntukan untuk membina semula. Mungkin tak sampai macam dululah, tetapi mereka akan ditentukan mereka dapat balik ke rumah mereka. Dan kita belajar daripada masalah ini supaya kalau ada berlaku lagi bencana yang sama, segala jentera dapat bergerak dengan pantas untuk membantu mangsa. Itulah keadaan di Langkawi hari ini, dan saya yakin di mana-mana tempat pun pertolongan akan diberi dengan cepat supaya mangsa tidak menderita terlalu sangat. 6 mukim di Pulau Langkawi Kedah dilanda angin kencang yang disusuli ribut dalam kejadian 8 malam tadi. Antara kawasan terjejas adalah Kedawang, Bohor, Padang Maksirat, Air Hangat, Kuah dan Ulu Melaka. Seorang nenek bersama cucunya berjaya diselamatkan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daripada dihanyutkan arus deras di Teluk Yu, Langkawi. Setibanya di lokasi kejadian, nenek dan cucu itu telah terperangkap selama 15 minit dan anggota APM segera membantu mengeluarkan mereka ke tempat yang lebih selamat. Sekurang-kurangnya 20 premis penduduk dan 15 kenderaan rosak selepas puting beliung melanda kampung Yui, Langkawi, Kedah tengah hari tadi. Kejadian kira-kira 30 minit itu turut mengakibatkan pokok tumbang sehingga menyebabkan kesakan di kawasan terbabit. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku. Kerana masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Walaupun APM telah bergiat cergas dan wujud sejak tahun 1952 lagi, masih ramai anak-anak muda yang kelihatan tidak berminat untuk menyertainya. Ini berkemungkinan kerana tidak ramai yang sedar akan fungsi dan peranan yang dimainkan oleh APM di dalam masyarakat. Kerana itu, lebih banyak interaksi antara APM dan masyarakat perlu diadakan. Hadir kau inspirasi, berjuang berdedikasi, kau berjuang pemimpin bangsa, turun jejaklah. Keadaan hujan di kampung Wonto Odung, hujan lebat, angin, lepas itu kejadian pokok tumbang merintangi sungai. Jadi kita telah berhubung dengan APM Langkawi lah untuk membantu menyelesaikan pokok tumbang. Jadi kami telah selesai dah baru. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada APM Langkawi kerana membantu menyelesaikan ataupun membuat pokok tumbang. Datang air matamu, hadir pemimpin unggul, berpatah sayap, bertongkat palu, berjuang terus berjuang.
Sebab itu saya duduk tengok tu, tengok ada orang bilik. Dia pun duduk dengar bunyi tangan benda. Ingat tau kaki biasa dia tu. Tapi bunyi pelik lah. Buka-buka-buka tengok-tengok. Apa ribut dah ni lah, dah buruk. Bumbung rumah. Saya ingat memang dah tak ada dah. Lepas tu lari. Tak tahu lari pergi mana. Dalam hidup rumah tak kan kok. Mula-mula yang main jepang tu. Mula-mula main tolong kemas-kemas rumah orang ni. Bawa orang kampung bantu kok lah lepas tu. Inang air matamu, beratang nasib bangsamu, yang masih lagi dijajah, oh, ini enggak.